Bang, main TFS tapi nggak boleh mendarat pakai roda pesawat. Oke bang, langsung saja kebetulan kita mau mendarat nih. Oke langsung saja kita turunkan throttle dan juga naikkan flaps full dan hidupin auto brake ya. Aku pasti bisa mendarat tanpa roda ya. Soalnya banyak tuh di berita-berita dan kasus-kasus kecelakaan pesawat yang mendarat tanpa roda ya. Ya tentunya di sini juga bisa ya. Oke, jangan lupa berdoa ya, semoga bisa. Pasti bisa, yakin bisa. Ya tentunya kita harus bisa ya. Oke, kita akan memulai pendaratan. Oke. 150 40 30 20 10. Oke. Wow, dikit lagi mendarat, dikit lagi. Oke, wow, berhasil. Yap, yang bisa kita lihat di sini kita berhasil mendarat tanpa menggunakan roda ya. Oke, langsung saja kita matikan mesin, matikan lampu sinyal, dan langsung kita evakuasi penumpangnya. Ya, kalau nggak dievakuasi, ya kasihan dong. Oke, wow, pesawatnya tampak lebih rendah ya kalau mendarat tanpa roda ya. Oke, berarti challenge ini berhasil ya. Next challenge apa lagi nih? Komen di bawah ya. Kui kui komen.